pulang dulu ya, Sil," ucapku sambil bangkit, mengambil tas. "Besok jadi ikut kan, Din?" "Males, aku lagi gak semangat." "Tunggu, tunggu." Silvi mendekat. "Kenapa sih? Gara-gara mantan jadi galau. Kamu cantik dan masih muda. Mana tahu, entar di acara alumni ketemu jodoh kedua." "Gak mau, aku gak mau menikah lagi." "What?" "Jangan bilang gara-gara sebulan menikah lalu dicerai membuat seorang Dinda jadi gak suka lelaki." "Iya, aku benci lelaki. Semua pembohong dan sok." "Kok aku jadi sedih? Kenapa aku salah pilih suami?" Udah, makanya kita cari hiburan. Pokoknya besok malam aku jemput." Silvi menepuk pundakku pelan. "Kok pulang lesu, Din?" tanya Kak Murni sambil menyapu. Aku baru memasuki rumah. "Gara-gara Kak Angga, ternyata bos kami sama, Kak," jawabku lalu duduk. "Hah, kok bisa?" Kak Murni meletakkan sapu lalu ikut duduk. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawabku dan Kak Murni serentak. Ku palingkan mata ke pintu. Ada Kak Kara berdiri sambil menenteng kantong kresek hitam. "Masuk, Kak," ucapku. Lalu Kak Kara masuk dan duduk. "Dari mana, Din? Kok seperti pulang kerja?" Kak Kara melihat baju yang kupakai seperti baju orang kantoran. "Iya, Kak, aku baru bekerja," jawabku jujur. "Oh, syukurlah. Ini ku bawakan batagor. Kebetulan aku lewat." Kantong kresek diletakkan di meja. "Oh, gak usah repot, Kak. Lagian, aku gak enak sama Kak Anggi. Aku takut ini jadi masalah." "Kak Gara kok cari gara-gara? Mirip namanya." "Sudah jelas ku bilang jangan kesini. Masalahku saja belum selesai. Bukan aku tidak menghargai, tapi cara Kak Gara membuatku tidak nyaman." "Jangan dipikirkan. Aku pulang dulu," jawab Kak Gara, bangkit dari duduknya. "Kak Murni, aku balik dulu." Kak Gara berpamitan. "Oh iya, Gar," jawab Kak Murni, seperti terpaksa senyum. Lalu Kak Gara meninggalkan rumahku. Betul firasatku. Gara pasti ada maunya. Pulang kerja, bukannya menemui istri di rumah, ini malah singgah ke sini. "Aku gak nyaman, Kak. Lantaran ia perhatian, Kak Anggi cemburu. Ujung-ujungnya, rumah tanggaku hancur." "Wajar sih, Anggi cemburu. Yang gak wajar, bikin rumah tanggamu hancur." "Si Gara juga, ngapain perhatian segala? Udah jelas punya istri." "Sudah ah, batagornya Kakak dan Mia aja yang makan. Perutku kenyang." Kak Gara seperti jelangkung. Datang tak diundang, pergi tak diantar. Sangat tak diharapkan. Ku nyalakan laptop dan membuka Facebook. Masih senja. Aku ingin cari hiburan lewat media sosial. Masalah perceraian tidak boleh membuatku galau atau sedih. Hidup cuma sekali. Kenapa dibikin susah? "Hah, Kak Angga?" Gumamku terkejut melihat layar laptop. Mataku membulat melihat foto Kak Angga bersama seorang wanita. Ia dan wanita itu duduk seperti di sebuah kafe. Pundak wanita itu dirangkulnya sambil tersenyum. Wanita itu adalah resepsionis di PT Abadi. "Mau manas-manasin aku? Sorry ya, aku gak cemburu," gumamku menatap foto itu. "Surat cerai belum ku terima. Baru beberapa hari kami cerai, Kak Angga sudah menemukan penggantiku. Tak kupungkiri rasa sakit hati karena tak dihargai. Pernikahan satu bulan seperti tak berharga.
Bahkan ia sangat mudah menceraikanku. Jangan sedih, Dinda. Jangan bodoh. Kamu bisa dapatkan lelaki yang lebih, ucapku mensugesti diri. Aku harus menguasai perasaanku. Kesedihan hanya akan membuat wajah keriput dan cantik akan menjauh. Aku harus lebih cantik dan bahagia setelah dicerai. Akan kutunjukkan, aku bukan wanita cengeng. Ponselku berdering. Ada WA dari Sylvie. Segera aku buka. Siap-siap, aku sudah di depan rumahmu. Hah? Sylvie di depan rumah. Kulihat jam dinding, masih jam 7:30 malam. Aku bangkit dari ranjang. Hei, tumben malam-malam mampir, ucapku berdiri di ambang pintu. Yuk, ajak Sylvie. Masih duduk di motor menyala. Kemana? Cari makan malam. Apa salahnya ikut Sylvie? Ini salah satu cara menghibur diri. Berkurung diri di kamar hanya akan membuat bosan. Salah satu yang harus kulakukan adalah menghibur diri sendiri. Selamat tinggal masa lalu. Semangat pagi. Ku jinjing tas lalu berangkat kerja. Seperti biasa, ojek langgananku sudah menunggu. Naik angkot pasti terjebak macet. Aku harus tepat waktu. Akhirnya, aku sampai di depan kantor. Turun dari ojek, aku melangkah masuk. Dinda, terdengar suara Kak Angga memanggilku. Ku palingkan ke belakang. Ada Kak Angga berdiri dekat mobilnya parkir di tepi jalan. Di dalam mobil, kulihat ada wanita duduk. Ia wanita di foto Facebook yang kulihat semalam. Sepertinya kaca mobil dibiarkan terbuka agar aku bisa melihatnya. Ya, jawabku. Kak Angga melangkah mendekat. Ini bukti pengeluaran dan rekening koran yang kamu minta. Kak Angga menyodorkan 3 buah map file plastik. Oke, terima kasih, jawabku menerimanya. Aku sengaja mengantarkan sendiri. Ingin lihat kabarmu juga. Ternyata berangkat kerja naik ojek. Jadi, aku sudah ditunggu dari tadi. Aku mengerti. Kak Angga pasti sengaja membawa resepsionisnya untuk memanas-manasi aku. Pikir, Dinda, jangan terlihat kalah batinku. Iya, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Sehingga pagi-pagi, Bapak sendiri yang mengantarkan map file. Jawabku berusaha santai. Kebetulan aku lewat setelah jemput Debbie. Kak Angga menunjuk ke mobilnya. Tuh kan, ia pasti punya tujuan. Benar dugaanku. Oh, ada lagi, Pak. Kami baru saja jadian. Debbie wanita baik. Aku nyaman di sisinya. Siapa juga yang nanya? Apa sih mau mantan suamiku? Pagi-pagi pamer pacar baru. Mau buat aku cemburu dan sakit hati. Tidak akan. Dinda, bukan seperti itu ya. Tak satu kumbang di dunia. Aku gak nanya. Itu urusan Anda, Pak, jawabku memasang senyum lebar. Tentu aja bukan urusanmu. Kita sudah pisah. Ya, aku mengangguk. Debbie mungkin bisa menyesuaikan diri dengan ibuku. Tolong sampaikan salamku pada ibu, Kak. Kali ini ku panggil Kak seperti biasa. Kamu rindu rumah ibuku? Aku rindu ibu, jawabku. Jujurlah, aku masih mau mendengarnya kok. Lagian aku dan Debbie masih tahap pacaran. Ia wanita setia dan sangat mengerti aku, cerita Kak Angga memuji resepsionisnya. Mendadak,
aku merasa tersindir. Boleh aku minta sesuatu? Aku tahu, pasti kamu minta rujuk. Aku pikir dulu, Debbie wanita yang perlu diperhitungkan. Mungkin besok ku beri jawaban, ucap Kak Angga percaya diri. Kok bisa ya aku menerima Kak Angga dulunya? Bodohnya aku. 1 bulan pernikahan tak membuatku mengenal sifat aslinya. Yang dulu terlihat sangat baik, tapi sekarang... Bukan, Kak. Terus apa? Mau minta maaf? Bukan itu. Aku minta surat resmi cerai secepatnya, jawabku di sela senyum. Bersambung.